Halo Rekatu, selamat siang kawan. Kali ini kita kedatangan laptop Acer Netbook 12 in Aspire E11 tipenya ini ya, panjang. Ini yang terselarang, harddisknya 500 GB, memorinya 2 GB. Ini laptop baru 1 tahun pemakaian dan mau dijual. Kalau di Jember mungkin pasarannya 1,9-2 juta gitu lah. Nah, ini masuk BIOSnya agak unik. Jadi cara masuk BIOSnya, kalau rata-rata laptop Acer kan kita nyalain baru tekan F2. Nah, kalau ini agak aneh. Jadi kita tekan F2 dulu. Tekan F2 dulu baru di power. F2 dulu baru power. Seperti ini. Ditahan F2-nya dan nanti dia akan masuk ke BIOS. Nah, itu dia cara unik masuk BIOS Acer tipe E11. Oke, guys. Tinggal kita atur bootingnya, misalnya UEFI atau legacy seperti ini ya, dan kita bisa macam-macam. Oke, kita sudah ganti legacy, coba kita tekan F2 kalau sekarang. Oke, bisa. Jadi prinsipnya karena tadi laptopnya masuk di settingan BIOS UEFI, maka kita harus tekan F2 dulu baru power. Jadi jangan takut, jangan bingung kalau laptop teman-teman mengalami hal seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.